Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang lagi di channel Dunia Si Kembar. Pada kesempatan kali ini saya akan membagikan tutorial bagaimana sih cara memberikan thumbnail atau gambar judul atau gambar depan pada konten reel kita. Ini video reel ya, sebenarnya sudah saya bahas dan ke pembahasan yang sebelumnya konten saya ini ternyata tidak tepat ya. Dan kali ini setelah sekian lama update fitur dari reel, maka sejalan dengan itu ternyata setiap video reel kita itu bisa dibuat thumbnail ya. Contohnya seperti ini teman-teman, ini kita buka dulu ya teman-teman, volumenya saya kecilin dulu ya. Nah ini kita buka reel yang sudah kita upload, kemudian teman-teman pilih yang titik tiga di bawah ini ya, garis titik tiga. Nah setelah itu kalian edit reel di bawah ya teman-teman, ada edit reel. Nah di bawah sini ada edit reel. Nah sebelum teman-teman atau bunda-bunda ingin mengganti thumbnail, bunda-bunda buat dulu ya thumbnailnya ya, yang seunik mungkin, sebagus mungkin, dan menonjolkan judul ya, judul sebuah video yang sama dengan isinya. Jangan clickbait ya, karena clickbait itu tidak boleh ya, tidak boleh clickbait, ingat teman-teman ya, judulnya apa, isinya apa, itu tidak boleh, tidak nyambung ya. Nah seperti ini ada kayak semacam sampul, jadi kita klik. Jika teman-teman atau bunda-bunda sudah buatnya ya, sudah membuat versi thumbnail atau sampul yang bagus seunik mungkin. Nah setelah tampilan seperti ini, teman-teman pilih foto lainnya di bawah sini ya, pilih foto lainnya. Nah dia langsung ke galeri teman-teman. Bagian teman-teman yang sudah mengedit tinggal ngambil aja. Di sini saya sudah mengedit ya, saya ambil dulu sebentar teman-teman. Nah ini teman-teman, saya sudah mengedit ya, kayak gini nih, ini yang ini nih, ada dua nih teman-teman di sini ya. Ini saya coba yang ini teman-teman. Nah seperti itu, wah ternyata terpotong atasnya. Atasnya terpotong, harusnya teksnya itu di agak ke tengah gini ya. Saya ulangin lagi lah, saya buat dulu biar cakep tampilannya nanti. Jadi thumbnailnya bagus gitu di sini, ada judulnya di sinilah. Ini karena ini kepotong di atas nih. Sebentar ya saya edit dulu. Baik teman-teman, saya ganti lagi itu teksnya kepotong. Nah ini udah saya edit kembali. Nah seperti ini teman-teman, kan cakep ya teman-teman ya. Setelah sudah sesuai thumbnailnya atau judul depannya, kita pilih simpan teman-teman. Kita simpan. Setelah simpan, kita simpan kembali. Ya, kita simpan kembali di sini. Oke, sekarang kita cek kembali teman-teman. Ini kita refresh. Kita refresh dulu. Terus kita ke profil, ke lini masa atau beranda. Nah, seperti ini teman-teman nanti jadinya ya. Nah, seperti itu. Keren juga lah teman-teman ya, mengganti thumbnail biar kelihatan menarik, jadi orang bisa nonton walaupun ngelihat judulnya doang. Oke, terima kasih sudah menyimak konten dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.